Sebagai tanda cinta kita kepada baginda Nabi Aksaro Marsadia, mari semuanya kita berdiri sejenak untuk membaca sholat alaihi, sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jalankan rasa cinta kita kepada beliau. Yakini di dalam hati kita masing-masing bahwa di saat kita bersholawat, sesungguhnya beliau, ruh beliau hadir bersama kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika.
Hidup Indramayu. Luar biasa, luar biasa. Indramayu bermartabat. Luar biasa, luar biasa. Tidak mungkin mencapai satu titik martabat kalau tidak berzikir di dalamnya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La ilaha illallah la maujuda illallah. La ilaha illallah la ma'buda illallah. La ilaha illallah la matluba illallah. La ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'alallah la haula wala quwata illa billah. Allahumma rabbi sholli sadri amin. Wa yasri li amri. Amin. Wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim bismillahirrahmanirrahim inani anallah la ilaha illa anna fa'budni aqimish sholata li dzikri faqulu hadratil mukarram wal muhtaram syaikhuna wal mursiduna wa wasilatun bainana wa bainallah wa wasilatun nujuli rahmatillahi alaina Syifur fadilah wal barakah wal karamah al mursid billah adailallah murrabbi ruhina wal jasadina al maksud orang tua saya, guru saya, pembimbing ruh saya dan ini sudah menjadi wasilah khususnya bagi jamiah zikir manakib Sultan Aulia Syabdul Qadir al Jailani radhiyallahu an manakib al Baghdadi Sayyidi Pangeran Abah Ki Haji Junaidi Al-Baghdadi. Semoga beliau senantiasa berikan nikmat sehat panjang umur. Amin. Tambah-tambah dimustajabkan doanya. Amin. Dan kita yang berkumpul di Haflah Mubarakah ini pulang dari tempat ini saya doakan semuanya inna lillahi rajiun. Amin. Ada yang ikut amin? Banyak. Semoga semuanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Amin. Masih ada yang belum amin. Kenapa? Takut. Takut mati. Takut. Takut mah? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun bukan doa kematian, bukan mendoakan orang mati, tapi innalillahi wa inna ilaihi rajiun adalah mendoakan agar semua yang duduk di majlis ini pulang dari tempat ini imannya bertambah kuat, itulah innalillahi rajiun. Amin. Ditepuk tangan yang ramai. Ya kan selama ini taunya innalillahi rajiun itu kalau ada orang mati, betul? Innalillahi rajiun taunya kematian, bukan kematian. Kenapa saya sebutkan saya doakan karena dari awal di antara yang dibahas itu termasuk malam hari ini selain peringatan Isra dan Mi'raj juga haul. Makanya Mang Wawan malam ini jadi pemain sandiwara bawain. Apa ini? Mana? Alhamdulillah. Semoga kita doakan saya lagi Abah Yai Junaid Al-Baghdadi yang saat ini memimpin Pondok Pesantren Al-Baghdadi Rengas Dengklok Karawang Jawa Barat. Ini juga menjadi wasilah bagi kita semua baik yang baru pertama kali duduk di tempat ini maupun yang sudah lama apalagi yang baru pertama kali bersyukur kepada Allah kedurhakan saudara durhakanya kita kepada Allah dan Rasulullah mulai malam hari ini sirna. Amin. Amin. Kenapa sirna? Malam yatai syaikhun yursiduhu fahuwa asimillahi wali rasuli. Barang siapa yang tidak memiliki guru mursyid, guru yang membimbing ruh kita sampai kepada Allah, maka siapapun dia, mau kiai ke, mau ustaz ke, tetap dia durhaka kepada Allah dan Rasulullah seumur hidup. Nauzubillahi min. Nah kita sudah punya pembimbing ruh.
yang membawa ruh kita menuju kepada Allah di setiap kita ibadah. Yani pengarsa bagi Haji Junaidi Al-Baghdadi. Alhamdulillah. Semoga beliau sehat panjang umur dan barokah. Doanya tambah-tambah dimustajabkan oleh Allah. Kebarokahan yang Allah turunkan di Pondok Pesantren Al-Baghdadi, fadl Allah, karunia Allah yang Allah turunkan di Pondok Pesantren Al-Baghdadi, semoga juga diturunkan di wilayah Indramayu. Amin. Amin Allahumma. Yang saya cintai para alim ulama, para juama, para sadir kiram, para habaib, aparat pemerintahan, baik TNI sipil maupun Polri, para imam masjid, imam musola, para pemimpin pondok pesantren atau pimpinan pondok pesantren, majlis taklim, majlis solawat, termasuk di sini ada B2MS, tepuk tangan buat beliau. Jadi B2MS itu Bugis, Bugis Tua, Mangun Jaya, Salama. Bayangin, 4 desa menjadi 1. Tepuk tangan dong semuanya. Biasanya yang 1 desa aja pecah, ini 4 desa jadi 1. Kenapa menjadi 1? Karena ada cinta. Karena ada cinta. Orang yang memiliki cinta, maka dia akan memberikan yang terbaik bagi yang dicintainya. Amin. Termasuk hadir malam hari ini, alhamdulillah guru-guru kita yang tadi telah berbagi ilmu pengetahuan kepada kita. Yang pertama menyampaikan tausiah tadi adalah Abi Kiai Haji Amai Kamaluddin Samsul Ma'arif S.Ag. Beliau ini bersama saya dari 2012 membangun majlis zikir di Indramayu. Dari mulai jamaah hanya 2 orang. Di mana itu? Di wilayah Gabus Wetan, di Blok Rong. Awalan waktu itu Isra Miraj ya? Iya, Isra Miraj kalau nggak salah. Pertama kali saya bikin pengajian di Blok Rong itu Isra Miraj. Yang datang kiainya saya dengan Abi Amai, biaya pengajiannya pun dari saya dan Abi Amai. Kenapa harus seperti itu? Tadi orang kalau ada cinta bukan menuntut dari yang dicinta, tapi orang kalau memiliki cinta akan memberikan apapun untuk yang dicintainya. Amin. Amin. Allahumma. Amin. Termasuk di Indramayu, kalau memang cinta kepada pemerintah Indramayu, cinta kepada bupati, wakil bupati, cinta kepada RT, jangan pernah kita menuntut aparat pemerintah, tapi berikan yang terbaik dari rakyat kepada pemerintah. Alhamdulillah. Gimana caranya? Mengikuti tatanan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Amin Allahumma. Amin. Kemudian yang kedua, oh beliau nih Abi Amai sekarang punya majlis, punya pesantren Sokolimo. Kalau di YouTube ada Sokolimo TV. Sokolimo TV. Saya gak berani anu, beliau ininya belum dicukur soalnya. Tuan mana saya sama Abi Amai? Abi Amai. Tuan Abi Amai ya? Iya. Apalagi sama guru kita yang kedua, Kiai Haji Nanang Juwaini Holil. Tepuk tangan buat beliau. Beliau lebih tua lagi, rambutnya putih semua. Betul. Umurnya, ya udah tua-tua lah. Tua-tua. Kalau saya kan sekarang balik lebih muda lagi, karena tadinya dipanggil Abah, sekarang Mang Wawan. Mamang mah masih muda, wih. Mamang mah masih muda. Si muda. Umur saya baru 27. Wow. Sisanya. Juga Kiai Nanang kita doakan, beliau saat ini sudah mulai memadu cinta di Pondok Pesantren Al-Baghdadi. Beliau kalau malam minggu tidak pernah menerima job, karena malam minggu khusus istiqomah bareng kita di Pondok Pesantren Al-Baghdadi. Bahkan ada tugas kepada beliau dari guru besar kita untuk membangun majlis, yaitu majlis Khairul Khalil Imam. Sekarang sedang dibangun. Kita doakan semoga cepat selesai majlisnya. Enggak bakalan selesai, diamini doang. Coba deh datang, ada pembangunan masjid.
Semoga masjid ini cepat selesai pembangunannya. Amin. Gak bakalan selesai. Karena selesai bukan dengan amin. Selesai dengan batu bata, semen. Apalagi? Ya dengan material baru selesai. Contoh yang kita bangun di Ranca. Pusat Darsono itu loh. Rancaan. Ranca Mulia ya. Saya bilang bangun musola dan majlis sebulan harus selesai. Lalu saya dianggap sombong dan takabur. Oh, saya bilang kalau keyakinan saya sampai di situ, kenapa dianggap sombong dan takabur? Faktanya selesai berapa hari? 27 hari selesai. Jadi di saat ada keyakinan seseorang yang seperti itu, jangan dibahas. Betul? Contoh tadi, nah ini juga ada aparat pemerintahan. Saya duduknya di mana nih? Al-Mukarram Al-Muhtarram, Bapak Kolonel dari Pasas dari Angkatan Udara Abdul Manan. Nah, itu beliau. Berdiri dulu deh. Monggo Mas, matur nuwun. Kolonel duduk di bawah. Wong nasib aja belagu enggak mau ngaji lo. Lah iya, Kolonel beliau sebentar lagi kita doakan semoga beliau dinaikkan pangkatnya menjadi Brigadir Jenderal. Jangan diaminin doang. Beliau tadi ngomong, waduh, saya ini kan selevel angkatan saya kemarin jadi Kapolri. Beliau ngomong, waduh abang nih selevel seangkatan Kapolri nyupir sendiri. Saya bilang kalau mau ngaji saya nyupir sendiri. Kenapa? Kalau pakai supir yang harusnya jarak tempuh 2 jam, maka 2 jam akan ditempuh kalau pakai supir. Tapi kalau saya nyupir sendiri, jarak tempuh misalnya 2 jam, bisa 1 jam saya sampai di tempat tujuan. Alhamdulillah. Kenapa? Ada yang namanya Toyun Ardi. Kita melaju biasa, tapi buminya diciutkan oleh Allah. Alhamdulillah. Ada kepengen kayak gitu? Gak usah. Kan sering ya. Apa acara jam sekian, udah jam sekian saya nyampe, akhirnya jam sekian nyampe. Bahkan dengan Abi Amai sering itu, saya ke Lampung kadang dianggap bohong. Saya masih di kantor, saya bilang nanti saya berangkat jam 3 sore. Bayangin, dari Blok M sampai ke Lampung Timur, Lampung Selatan misalnya nyebrang di Bakauheni, itu berapa jam kalau ngukur waktu? 2 jam nyebrang kapalnya doang. Belum lagi perjalannya, kapalnya kadang 2 jam, kadang 3 jam. Tapi tidak sedikit, sering hadirin, saya berangkat jam 3 sore, jam 8 malam sudah sampai di Kalianda. Kalau pakai okat, pakai akal, enggak masuk. Tapi harus pakai iman. Sama dalam peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah. Beliau diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, Mi'raj namanya, dalam sekejap. Dan ini kalau dipikirkan pakai akal, enggak bakalan tembus. Betul? Betul. Lalu pakai apa? Harus pakai iman. Oleh karena yang Mi'raj jangan hanya Rasulullah. Kita juga setiap ibadah, termasuk malam hari ini, kalian semua mau saya Mi'raj kepada Allah. Amin. Amin. Siap terbang? Siap. Siap? Siap. Gimana caranya? Nabung. Lekan yang Mi'raj jangan hanya Rasulullah. As-salatu Mi'rajul mu'minin. Bahwa kita juga kalau sholat harus Mi'raj, harus sampai kepada Allah. Alhamdulillah. Gimana caranya? Surat. Udah makmum aja dah. Alhamdulillah. Yang jelas malam hari ini selain Mi'raj tadi udah banyak dibahas juga haul. Kalimat haul nih ada 3, ada la haula wala quwata. Artinya bahwa duduknya kita didudukan oleh Allah. Kita jalan dijalankan oleh Allah. Kita ke kantor diberangkatkan oleh Allah. Kita dulu bekerja di kantor karena dikerjakan oleh Allah. Semuanya Allah, Allah dan Allah karena kita. La haula wala quwata illa billah. Lalu yang kedua, ada barokna haulahu. Itu yang kaitannya dengan Mi'raj kita. Bahwa dalam peringatan dari peristiwa Isra Mi'raj, bagaimana Allah menurunkan keberkahan di muka bumi ini, termasuk malam hari ini.
Mana buktinya barokah? Maaf, tadi saya ngobrol dengan Bapak Kolonel Abdul Manan. Bang, ini kan perkumpulan seperti ini apa tidak riskan? Saya bilang, ya riskan kalau keyakinannya belum mantap. Betul. Sadar atau tidak disadari, jamaah semuanya sudah diberikan masker yang tidak nampak dengan kasat mata. Betul. Apa itu? Hijaban. Ini masker yang lebih dasar ketimbang masker yang dipakai. Betul. Dengan hijaban Mas Nuro, jangankan COVID-19, setan gak bisa tembus ke dalam diri kita. Amin. Betul, amin. Allahumma lama sayala Muhammad. Hijaban Mas Nuro. Namun jangan bukan berarti dengan begitu terus kita menentang pemerintah. Aturan pemerintah wajib kita laksanakan. Alhamdulillah. Karena jamaah manakib tidak pernah diajarkan untuk menentang pemerintah. Betul. Kenapa tidak pernah diajarkan? Karena ini juga perintah Allah. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kita harus patuh dan tunduk kepada pemimpin kita, siapapun yang memimpin. Alhamdulillah. Jadi keberkahan malam hari ini, semoga semuanya pulang dari tempat ini yang lagi kurang sehat disehatkan oleh Allah. Amin. Yang punya utang harus dibayar. Hah? Ya nggak bisa kalau nggak dibayar. Betul, Pak. Nggak dibayar nggak bisa, ya nggak bakal lunas. Dibayar baru lunas. Alhamdulillah, kalau tidak ada cinta, maaf, Bapak Kolonel Abdul Manan nggak akan sampai dengan keluarga di tempat ini. Betul. Tepuk tangan sekali lagi buat beliau. Beliau begitu ketemu saya di Losarang mulai jatuh cinta. Tadinya sendirian, sekarang bersama keluarga. Kalau beliau misalnya, saya bukan perintah ya, saya gak berani merintah. Kalau saya bilang, Mas Manan, siap gak nanti kalau dijadikan gubernur di Jawa Barat? Beliau bilang, wah abang ini, jamaah manakib bukan cuma di Indramayu. Betul. Untuk mengusung menjadi satu orang gubernur saja di Jawa Barat, cukup jamaah manakib bisa mengusung dan pasti jadi. Alhamdulillah. Syaratnya cuma satu, cintai daku maka aku akan mencintaimu. Betul. Ya artinya cintai jamaah manakib maka jamaah manakib akan mencintai orang siapapun yang punya hajat dan punya keinginan mau jadi apapun. Termasuk sekarang ini kan alhamdulillah, jamaah manakib sudah ada yang jadi bupati di Indramayu. Betul. Karena yang diajarkannya adalah cinta, maka kebijakan Bupati Indramayu bekerja dengan hati. Bukan begini, bekerja ya dengan hati. Betul. Jadi bikin KTP, bikin KK, bikin kayak gitu, nggak ada lagi pakai kutipan-kutipan, nggak pakai bayar. Alias gratis. Itulah wujud dari sebuah cinta. Alhamdulillah. Gimana kalau misalnya Pak Abdul Manan nanti menggantikan Nina, setelah Nina misalnya 2 periode jadi bupati, berikutnya Bapak Abdul Manan yang jadi bupati, siap jamaah mendukung? Siap. Alhamdulillah. Siap. Tapi ada syarat lagi tadi, kalau istiqomah. Tadi yang pertama kalau ada cinta. Yang kedua kalau istiqomah. Beliau sempat nanya, abang nggak pengen jadi apa-apa? Saya cukup bagaimana semua wilayah yang ada di Indonesia ini menjadi berzikir kepada Allah. Lalu apa dengan begitu nggak punya jabatan lebih tinggi? Betul. Karena apa? Hatta seseorang jadi presiden sekalipun, kalau Mang Wawan bersama Abah Junaidi wusul kepada Allah, maka itulah pangkat dan jabatan kedudukan yang lebih tinggi dari jabatan presiden sekalipun. Amin Allahumma. Hidup selama lagi. Luar biasa. Jadi kita doakan semoga beliau istiqomah ya. Cuma saya ngeri juga tantangannya.
Abang, kalau abang nanti kerja, ke saya manggilnya beliau abang, saya seniornya. Kalau abang nanti bekerja di bersih-bersih opsi di pondok, saya mau ikutan pegang mesin potong rumput kolonel. Wih, siapa yang siap megang mesin potong rumput? Siap. Kolonel. La ilu. Ini adalah satu contoh. Orang kalau cinta akan menanggalkan pangkat dan jabatannya, dia akan berbuat yang terbaik bagi yang dicintainya tanpa tedeng alik-alik. Alhamdulillah. Yo kayak sekarang aja tadi lagi ngobrol sama si, kok menghilang nih kolonel di sini? Kemana? Rupanya beliau gabung ke sini. Harusnya pantasnya duduknya di atas. Betul? Betul. Lalu apa di bawah pantas? Pantas juga, kenapa beliau duduk di bawah dengan duduk bersama orang-orang yang dicinta. Betul. Di atas malah repot, tapi saya akan tampilkan juga ke atas. Karena beliau ini, mohon izin mas, apa? No, ambil ini, plastisnya. Beliau ini, kita kasih waktu, setuju? Setuju. Oh, tapi satu lagi. Tadi baru dua ya, la haula wala quwata, yang kedua barok na haula. Kemudian yang ketiga adalah, ini dalam rangka haul. Haul Bapak Sayun Alif. Haul yang keberapa? Artinya menghaulkan orang tua dari orang tua dari Pak Siswoyo. Biasanya kan yang dihaulkan para kiai, para ulama. Orang tua kita haulkan. Sebagai wujud pengabdian diri kita kepada orang tua kita. Amin. Amin. Saya sering sampaikan ke jamaah, pengen hidup bahagia dunia akhirat? Pengen. Pengen hidup sukses dunia akhirat? Pengen. Pengen hidup serba enak dunia akhirat? Pengen. Pengen hidup senang dunia akhirat? Pengen. Gampang. Gampang banget, semudah membalikan tangan. Dan saya sering memberikan contoh. Abdikan dirimu setelah kepada Allah, abdikan dirimu kepada ayah ibumu. Setuju? Harus. Sering saya riwayatkan, sering saya cerita bahwa manakala saya berada di Phnom Penh, di Kamboja, memenuhi tugas saat itu di Garuda 12B, kemudian saya ditelepon sama mak saya, gak pakai bilang, mak saya lagi di Phnom Penh, tidak, pulang saya. Kenapa? Yang nelpon adalah lebih daripada Tuhan. Kok lebih dari Tuhan? Ini kan mak, iya, ridho orang tua, ridho Allah ada pada ridho orang. Di saat orang tua ridho, maka Allah pun ridho. Di saat orang tua kita tidak ridho, maka Allah tidak akan ridho. Lalu apa yang terjadi? Saya pulang di penjara 3 bulan. Di penjara berapa bulan? 3 bulan. Saya tanya, di penjara 3 bulan. Lama mana kita memenjarakan mak kita 9 bulan? Lama mak kita. Lama 3 bulan, lama 9 bulan. Lama 9 bulan. Jamaah, sadari bahwa kita selama 9 bulan memenjarakan mak kita, tidur telungkup kagak bisa. Miring susah. Telentang apalagi. Giliran mau lahir masih nyusahin, harus dibelek kadang-kadang perut mak kita. Ya termasuk malam hari ini ada jamaah yang lagi apa, bukan hamil, melahiran. Isinya kubuk parian. Tahu udah keluar belum ya? Itu kan bayi yang takut sama Pak polisi. Polisi. Iya kan, bayi yang takut sama polisi. Tadinya kan sumsang, ya. Kepalanya di atas. Jadi saya bilang, Pak, boleh gak dipegang nih perut istrinya? Boleh, Pak. Saya pegang. Dengerin ya bang bayi. Aku nih polisi, kalau gak balik kepalamu ke bawah, tak tilang gue. Putar rem tangannya, balik dia ke bawah. Takut ditilang. Om bayi aja takut ditilang kok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Muhammad. Jadi, untuk supaya lebih akrab lagi dengan Kolonel Abdul Manan, kita kasih waktu, setuju? Setuju. Setuju? Setuju. Nah, enggak setuju juga saya nasi kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Nah, kepada beliau, monggo silakan, mau naik ke atas boleh,
di bawah sambil joget, nanti kan mau nyanyi. Ini lagu Mas ya. Nah, beliau ini mau nyanyi. Rupanya ada pesaing si Abang ini. Bersaing sama si Abang ini. Tenang Bang, masih kuat. Monggo kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Bil barokah warga Roma Syabdul Qadir Wali. Yang kompak luar biasa, luar biasa yang kompak ya. Indramayu bermartabat. Luar biasa. Ah, kurang kompak dah. Bareng. Indramayu bermartabat. Luar biasa. Sekali lagi, Indramayu bermartabat. Luar biasa. Semoga Indramayu dari mulai rakyatnya sampai pejabat pemerintahnya semuanya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah.